jerone tremos iki muni utuk-utuk ning mamakku diseneni. Oh, lah guys. Sikil gilek sikil kuwek. Iki diuni rangene ya ora. Garapane wong lanang garapane wong lanang. Ning maning iso loro. Api beratnya masya Allah. Tisu tisu. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anya di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja, diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah di kali ini guys masih mengurus tentang tamu agung ya. Dan di sini tuh kamar mandinya itu harus dikasih selerekan dan kemarin dipasang itu jatuh. Jadi aku beliin yang baru. Ini aku baru beli ya, pulang beli. Ini aku mau gantung baju dulu tapi guys. Tak taruh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sik guys, tak pindahi dhisik. Soal iki aku harapi ambil hanger, hangernya di atas sana. Kalau gini enggak teko ya, guys. Bismillah. Nah, ini itu kalau lagi sibuk. Soalnya di luar itu udara itu mendung, guys. Berapa hari ini tuh udan. Basa Jawa, guys. Wong Jawa iki lek kulino Jawa. Karena bahasa Indonesia ya susah. Oke. Nah sekarang aku turun lagi dan mau masang itu ya genter guys. Genter ini bikin nganus lampu. Oh iya guys, mau bikin kopi dulu. Nanti habis ngecung kopi aku ini pasang genter ya. Yuk bikin kopi guys. Ini pesanannya Doro. Aku ini kalau belum minum kopi jam segini nanti juga mulutnya melancong. Nanti gini loh matanya guys. Jadi kopi itu harus dibikin dulu baru kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggenane guys aku nggae kopi iki kenges ndoren. Gek kopi ini wis kado ngentek. Untung wangi kio gak ngamuk. Wis sak mene guys lo kenges lo. Aku disenenin. Nah iki turahane banyu tak. Isekne tremos. Tremos teko ya. Tremos sewang deso cap teko. Dia nih lak nendeso ini tremos yang ini gini. Aku mien pernah guys. Nyante jerone tremos iki muni utuk-utuk ngono ki bareng ora tak gawe tak tuki anu banyune pecah ning mamakku diseneni ya nangis guys. Yes. Iki banyune tak dahane kene sik engko tak ombe. Oke, beres. Tadi pulang itu masih ngurusin nenek. Jadinya aku nggak sempat, kalau ngurusin nenek itu aku nggak bisa bikin konten ya guys. Soalnya takut privasinya orang sini. Kayak gitu. Oke guys, lanjut ke kamar mandi, masang selambu, genter. Oke guys, ini aku udah sampai kamar mandi ya. Ini aku beresin dulu. Bismillah. Diberesin dulu, nanti ini bekakasnya si itu, siapa tuh namanya, tamu agung, jalan juga, gitu guys,
nyebloki engko lek tamu agungku sirae blendes aku tanggung jawab guys iki. Ndak bahen-bahen. Coba dulu ya. Bismillah. Iki. Yang itu guys. Iki ndak enek umur baute, siki watengene jadi nih iso nyeblok. Mungkin iki anune iki wis lawas. Aku mau coba dulu pasang yang baru. Soalnya takutnya nanti jatuh lagi. Innalillahi. Oh, alah guys. Sikil gila sikil kuwek. Bikin mudah medun yo ngejer. Ora kok yo sikil enom. Biyen iki lek isih umur selawe gitu. Layang terus victory. Berasa eki guys. Melayu nyebrang jalan ku lo. Jungkule oma. Ini apa? Ini lo guys. Harganya 50. Genter cap Jepang ya. Ini tulisannya Jepang. Yang uang Jawa ndak iso maca tulisan ngene-ngene iki, kan bahasa Inggris ndak iso. Ndak kena. Se sabar ya, guys. Oke. Iki kan umur gaut. Ini lo asli neng ini kita neng Indonesia lagi yo garapane wong lanang. Tapi gini guys, aku tuh di sini ya kalau ngecat apa itu ya, kalau terlihat temboknya itu agak hitam-hitam itu juga aku cat. Di sini tuh laki-laki perempuan sama. Kok ini yo? Aduh, kira meter lo? Oh, ini guys, soalnya aku tadi tuh sampai ciberk. Iki tuh nyerangin ini nyerang lo guys. Itu garapannya wong lanang, garapannya wong itu. Ya. Ntar kepilih maning ison, maning di lorong ati, sun dilakno ati nisun, kang sabar narimo. Aku malah nyanyi kok. Menghibur diri. Iki ngelak nyebloki gundule. Ai coba dikai. Guys, nyanyi yo ge. Aku iki karo ini lho, munyer neh. Eh, sumuk guys. Lek disendang ning semprol yo. Wah, ini guys. Aku enggak kuat beberaya nih. Oh, mungkin di sendal ngantek ngene, fak ngene. Tapi sing ngene wae enggak usah tak omongane engko. Hey, ini udah selesai, guys. Aku pakai baju lho, purno. Udah, guys, gini aja ya. Ini aku tak keluar dulu. Soalnya mau keburu-buru belanja. Udah dulu ya, guys. Sampai sini dulu yang ini di kamar mandi. Nanti kalau dilanjutin videonya kepanjangan. Oke. Lanjut nanti ya, guys. Di mana lagi kalau enggak di dapur? Yeay, ke dapur. Nih, guys. Aduh, beratnya masyaallah. Karena
cucunya mau di sini, jadi aku siap-siapin semuanya. Sibuk banget ini, habis borong, guys. Ini guys, ada tisu kamar mandi. Ada biu pakso ya. Ini apa itu namanya? Pemutih. Nanti kalau kamar apa itu namanya? Toiletnya kotor itu tinggal diserot-serot kayak gitu ya, guys, biar bersih. Ini ada ini hujan, guys. Tadi jadi aku bawa payung. Kalau apa hari ini kan aku beres-beres, jadi aku cuman mau masakin itu nenek kayak gitu. Ini ada beras, dan berasnya aku beresin aja ya, guys, biar lebih cepet. Jadi kan aku cuman di sini ya, di welcome aku belanjanya, jadi nggak ke pasar. Jadinya aku ini nggak dicuci. Kalau tak buat naruh apa itu sayuran ke pasar itu aku harus cuci. Tak kembalikan aja ke sini dulu. Pokoknya kalau tambah apa namanya, guys, itu kita persiapannya itu lebih lagi, lebih repot, lebih sibuk kayak gitu ya. Di sini aku mau taruh berasnya dulu. Jadi aku mau bikin bubur buat nenek. Berasnya dimasukin aja, guys, biar rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimasukin lagi. Biar enak ngambilnya, jadi kita ada yang satunya dimasukin sekalian. Tadi aku punya ayam aja mau tak setim, tapi udah aku bumbuin, guys, biar meresap. Kemudian aku tinggal belanja, nanti tinggal nyetim dulu. Soalnya nenekku habis ini giginya dibenarin, jadi aku kasih makan itu. Udah siap. Nah, oke, guys, di sini aku punya ini ayam yang mau aku steam. Di sini udah aku bumbuin, dan aku ambil piring aja ya buat di steam. Kurang besar. Pakai ini aja. Nah, di sini udah aku bumbuin pakai garam, merica bubuk, penyedap rasa, serta tepung maizena, sedikit minyak, dan kecap asin ya. Biasa bumbunya kayak gitu, ditaruh sedikit gula. Sekarang aku mau pindah tempat aja, terus nanti disetim. Ini gampang banget, soalnya nenekku itu nggak boleh makan terlalu asin ya. Jadi aku masaknya nggak asin kalau buat orang tua itu. Dan ini tadi aku pakai jamur apa ya, jamur salju ya, guys. Ini ya, sekarang aku siap-siap untuk disetim saja. Nah, ini airnya udah mendidih ya, jadi ini ayamnya aku mau masukin aja. Ini nyetimnya seperti biasa, takut panas sih, guys, aku. Ini disetim kurang lebih selama 10 menit. Aduh, panas. Nyetimnya selama 10 menit aja, nanti udah mateng. Dan soalnya kenapa, guys, Doroku tuh habis menain gigi, jadi makannya yang simpel-simpel aja. Dan di sini ada bubur, nanti aku kasih sedikit daging babi ya, guys, biar mantep rasanya. Kayak gini, hampir selesai.
Ini tinggal nunggu ini mateng dan buburnya mateng nanti dikeluarin kasih Ndoro sepuluh ya. Oke, ini ayamnya udah aku steam selama 10 menit dan ini hasilnya ya guys. Cing cing te. Ini menu sehat buat nenek. Oke, aku angkat dulu ya. Duluan. Dan aku siapkan sendok paici ayamnya. Kayak gini aja ya. Dua macam buat nenek Ndoro sepuh ya guys. Udah aku keluarin aja. Nah oke guys, sambil nunggu nenekku makan, aku sekarang mau beres-beres dapur dan ini harus aku cuci dulu ya biar nanti itu nggak numpuk kayak gitu. Nanti kalau setiap waktu bosnya manggil itu kita udah siap kayak gitu guys. Nanti kalau dipanggil nggak siap itu mulutnya gini moncong. Udah ya guys, aku akhiri sekian dulu daripada nanti videonya kepanjangnya. Makasih sudah menonton, semoga dapat menghibur waktu luang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.